Halo, sedulur-sedulur KB, kembali bersama saya, Vivkula Ciowo. Nah, hari ini aku mau buka bersama nih di biasa tempat dekat rumah sini sama teman-teman, ya teman-teman sedih nih, tetangga-tetangga Jepang. Tapi orangnya orang Indonesia semua. Aku mau siap-siap dulu ya, Cah. Kamarnya masih berantakan, nanti mau diberesin kalau udah ini. Aku maaf ya kalau jarang upload YouTube sekarang ya, karena WiFi internetku tuh belum nyampe gitu ya. Bentar lagi nyampe, nanti kalau udah sampai insya Allah nanti lancar ini ya, uploadnya gitu ya. Karena udah buat konten, tapi kalau misalkan WiFi-nya nggak ada gitu kan, jadi uploadnya susah gitu loh. Aku nanti nguploadnya sampai ke rumah-rumah tangga gitu. Numpang wifi dulu untuk ini upload gitu ya. Jadi ini sementara ya, nanti nunggu wifi dulu, maaf ya kalau videonya lama gitu. Ini juga sebenarnya video Ramadan pertama, tapi di ini udah telat ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada video Ramadannya di tahun ini. Yuk kita terus nanti buka bersama di sana. Ini udah mau jam, udah jam 6 lebih, nanti kurang 20 menit lagi kayaknya buka bersama. Yuk kita ke sana. Yuk kita sambil bawa sampah nih. Nyonya udah siap pakai kacamata, pakai kaos kaki. Duh, mukanya nggak merembes ini ya? Enggak kan? Waduh, beratnya. Yuk kita bawa sampah dulu ke bawah. Yuk berangkat. Habis ini buang sampah berat banget. Sampah sana belakang. Yuk kita parkir. Nah ini udah sampai, kita masuk dulu, kali aja ada barang-barang yang mau diambil dulu. Ada yang perlu diambil lagi, Andre? Ada yang ambil lagi? Ini sini. Sudah siap nih. Konsumsi udah siap nih, semangka. Konsumsi semangka. Seger-seger. Benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, kami dari pengajian Kiri Gogam mengucapkan selamat berpuasa. Semoga puasa kita hari ini dan kemarin diterima dengan pahala yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah ini jadi dapurnya, di sini selalu dapur utamanya. Yuk kita ikut ke sana di tengah, udah mau buka.
terakhir bawa sampah-sampah kerja bakti. Kardus gede banget. Panci. Nah, jadi ini aku udah sampai rumah ya. Tadi buka bersamanya ya, gitulah keseruan kami para orang Indonesia ya. Orang Indonesia yang tinggal di Jepang, yang ya udah yang ada yang banyak ada sudah berkeluarga, punya anak gitu kan. Ada yang masih jomblo juga ada gitu ya. Ya, kita sebagai orang Indonesia yang bekerja di Jepang kan ya kangen lah hal-hal yang berbau sama berbaur, ngobrol-ngobrol, gosip-gosip ya. Tapi yang gosipnya gosip yang positif gitu ya. Ya entah apa, ya saling bersilaturahmi kan. Kita kan di sini kan ada yang dari luar, maksudnya luar wilayah dari sini gitu kan. Kita kan sebagai tuan rumah gitu ya di sini. Kita komunitas sini, orang-orang yang ada di daerah sini ngadain buka bersama dan sholat tarawih bareng gitu. Nah, kalau misalkan ada orang dari tangga kampung istilahnya gitu mau bergabung ya silahkan gitu. Jadi ya saling menambah saudara di tempat perantauan ini gitu kan. Nah gitu ya. Jadi walaupun kita di Jepang itu nggak selalu hal yang sendirian gitu ya. Jadi kita kalau misalkan kita punya komunitas kita bisa gabung-gabung gitu. Jadi kita di Jepang itu nggak merasa sepi, nggak bosen, nggak stres, kerja pulang tidur kerja lagi gitu aja kerjanya, muter-muter aja sampai bosen sampai pulang lagi ke Indonesia ya gitu. Nggak punya pengalaman yang nggak bisa melakukan hal yang seharusnya ada di Indonesia gitu gitu ya. Nah itu sedikit berbagi pengalaman tadi ya, tadi dari teman-teman sama ada yang dari tetangga kampung-kampung gitu. Ya gitu aja, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa dan ibadahnya semakin lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.